Cantik tak dia ni? Okey. Okay, hari ni sebenarnya kenapa gambar aku berhadapan betul dengan kamera dan aku tak pergi mana-mana, aku nak buat tutorial makeup simple 10 minit saja. So sekarang ni aku dah letak toner. Then aku pakai toner, ini toner dia. Selepas pakai toner, aku pakai ini. Ini kita panggil dia serum L'Oreal. So aku pakai ni. Selepas aku pakai toner tu, aku akan pakai day cream. Day cream SPF 30. Tapi aku pakai Eucerin. Tengok ni, Eucerin. Aku pakai yang travel kit tu je. Tak banyak pun. Started kit, sorry. Beli started kit pun Eucerin ni dah harga 80 lebih. Pulak. Okay, dah cantik. So sekarang ni aku pakai primer. Before start the makeup, you have to start with primer first. Jadi ini primer daripada Serayu Tinggi. Dan primer ni sangat best sebab aku akan letak dia dekat area pori. Selepas letak primer, apa yang korang perlu letak selepas itu? Ya, pandai. Letak foundation. Jadi letak foundation, aku akan pakai Serayu Tinggi juga dari kod tak fokus yo. Okay, dari 01 kita panggil Natural Fair. Dan aku ni suka gabungkan lagi satu color, iaitu kod 02. So aku suka pakai betul pelan-pelan ni. Then aku buat dah macam ni. Tambah lagi. Aku tak satu pump je. Aku nak sikit-sikit. Aku lupa nak tunjuk. Aku suka gila concealer dari Maybelline ini. Berbunyi lagi telefon aku. Pemasaklah dia. Korang boleh gunalah. Macam mana aku letak? Aku letak macam ni. Apa lagi aku nak cover? Alright, dah berjadi macam ni. So nak make up kening tu dulu. So kita akan guna loose powder sekejap. Letak kat sini ya, kat sini. Aku pakai loose powder yang ini daripada Serayu Tinggi juga. Kod Need. Nampak tak? Alright. Kehidupan kau. Ya Allah, telefon aku ni bising. Alright, kita nak start. Kita buat
So you guys, kalau korang nak tahu, so you guys, kalau korang nak tahu, sebenarnya kening ni guna macam ni, kau kena sikat dulu kening kau. Walaupun kening kau tebal pakai mak lampi, tapi sikat aja, okay? Alamak, ada orang call pula. Hello? Okay, kita nak buat, kita sambung balik selepas aku. Okay, selepas aku angkat phone tadi, Aku terlupa aku nak buat yang mana. Oh, kening, okay. Ada orang call lagi, mampus sekolah. Oh, saya lupa. Aku guna ini ya untuk aku punya kening. The balm. Aku suka pakai the balm ni because of senang kot. Senang satu. Lepas tu dia macam blend aku punya kening ni. Aku pakai aku pun pakai brush bersih layu tinggi. Yeah. Brush ni, kalau untuk kening kau, kau kena pilih brush yang ada potong sengit sikit. Aku akan guna palette ini. Also daripada The Palm juga. Mana ya? Oh yeah. Also daripada The Palm juga. So kalau kau tengok, dia punya palette ni macam semuanya ada. Ada blusher, ada highlighter, ada bronzer, ada shadow kat sini. Okay, eyeshadow ada, semua ada. Okay, sekarang ni aku tak guna base apa-apa pun dekat aku punya kelopak mata ni, eyeshadow aku ni. So aku nak guna brush yang fluffy ni daripada selayu tinggi juga untuk aku buat makeup aku. Sebenarnya aku nak guna dua je. Aku nak ambil yang ni. Cuba. Cepat nak alun sunah malam. Selepas itu, kalau kau rasa macam kau perlukan kekuatan ke untuk ada shimmy, aku ambil ni dengan yang ni, yang glitter ni dengan yang ni untuk glitter aku. Aku nak nampak lagi macam comel. Aku pakai apa nama dah lah ni, mascara. Tapi mascara aku ni pakai pada Sephora je, jenis dia macam ni. Nampak tak? Mana start kau? Sephora. Okay. Okay, pipi aku kering ni. Pipi aku kering. Maka aku akan guna jari aku. Selepas itu, final touch up. Kau seharusnya pakai brush yang fluffy macam ni. Okay. Aku pakai brush layu tinggi. Aku pakai shade Dewa. Aku pakai shade Dewa punya lip matte kod Moscow. Nampak tak? Nampak tak sayang?
Ya, aku masku. Ada screen dia. Okay, inilah final look saya. Di mana final look saya ni tak adalah cantik sangat seperti orang lain. Aku punya tudung tak betul pun. Pudulikkan. Sebab kita bukan nak pergi function sangat pun. Malam aku nak over sangat makeup. Kenapa? Aku kan buang balik makeup ni. Okay, last kali. Last but not least. Saya diorang pakai macam tu lah. Tolong beli setting spray. Sebab setting spray ni akan buatkan muka kau lagi glow. Percaya tu.